Ini adalah Tamiya terkencang di muka bumi. Selamat datang di video kali ini, kita akan tes run Tamiya Mini 4WD Diomas Nero. Ini Mini 4WD milik Nero Stella di anime Bakuso Kyodai. Ini rombongan Max Breaker, Shadow Breaker, Goki dan Retsuya ya. Ini adalah musuh terakhir mereka. Ini adalah Tamiya terkencang di muka bumi. Hehe. Baiklah, ini penampakan dari depan. Mini 4WD ini menggunakan VS Assist ya. Dari samping ini, nah ini sasisnya cuy, VS Assist yang ringkih. Kita buka dan inilah penampakan Mini 4WD nya sangat aneh ya, sangat aneh sekali. Ini yang rawan patah bagian depan ya, sebenarnya masih tipis apa namanya Super One Sasis, cuman yang Super One Sasis itu meskipun tipis tapi agak lentur ya. Kalau ini kaku, jadi kalau nabrak atau kelontang mudah sekali patah ini. Baiklah, langsung saja kita pasang baterainya. Nah ini juga yang susah sekali dipasang bagian ini, kaitan di depannya ini, karena dia nyangkut bodi yang tambahan atas ini. Inilah seperti inilah setelah dipasang baterai Tamiya Mini 4WD yang aneh bentuknya ya. Langsung kita tes suara mesinnya. Oh, sangat halus. Baik, kita tes run ya. Inilah Mini 4WD Diomas Nero. 1, 2, 3. Wadidaw, jalannya pelan sekali. Lebih pelan dari Super FM Sasis kemarin. Hampir saja kelontang cuy. Seperti ada bunyi-bunyi ya, atau ada yang nyangkut atau lepas ya. Seperti ada bunyi sih, atau rollernya lepas ya. Ini apa? Oke, cukup ya. Oh ternyata cuy, roda depannya lepas, pantas saja bunyi. Kita tes sekali lagi. Satu, dua, tiga. Tiga. Ini memang lajunya pelan sekali ya. Baiklah, seperti inilah laju dari Diomas Nero. Mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton video saya. Bye.